Tak terasa sudah Idul Fitri 1442 Hijriah di Jakarta. Dan bayi ini mulai terlihat bosan berada di rumah saja. Lalu diputuskan untuk pergi mengajaknya silaturahmi. Dia dikasih masker gak mau. Iya makanya itu dia, kalau udah segede Najma enak ya, jatuh mana-mana ya. Terlihat bayi ini mulai tenang dan sangat menikmati hal-hal baru yang dilihatnya. Terlihat di wajahnya rasa kagum melihat gedung-gedung dan infrastruktur yang berada di sepanjang perjalanan ini. Ya, akhirnya sampai juga di rumah nenek dan dia terlihat sangat senang sekali bermain di sana. Bapak aja dikentutin. Eh? Bapak aja dikentutin. Bapak aja dikentutin. Bapak aja dikentutin. Ya, beginilah cerita tentang salah satu anak Indonesia yang bersilaturahmi ketika pandemi masih ada.